Ini duit apa ini? Banyak banget duitnya. Iya nih 10. 10 satu strip. Lepek ya. Ini kan obat yang dilarang juga pak. Obat penenang ini ya. Ini kita temu ini. Ramadol ada air apa? Eximer. Iya. Ada 10 lempeng. Ya kasih polsek aja. Langsung train polsek aja nanti. Nah, ini ada lagi nih. Kamu jual berapa satu? Jual berapa? 10.000. Hah? 10.000. Bapak jual 10.000. Beli dari sono berapa ini? Hah? Beli dari sono berapa? Cuma 5.000. Satu ini langsung kemarin lo beli satu, jual satu bijinya 10.000. Berarti satu strip jualnya berapa? 10. Satu strip? Iya nih 10. 10 satu strip. Ini kan obat yang dilarang juga pak. Obat penenang ini ya. 10 lempeng. Nah ini tadi ada yang beli setengah apa gimana ini? Hah? Udah ada yang beli setengah ini. Bapak aja bau minuman itu. Hah? Bau minuman. Habis minum ya? Kagak. Hah? Orang bawa minuman kok. Sekarang orang kita berantem minum sebelah. Yang saya tanya minum apa enggak? Minum sebelah. Iya, orang bawa minuman. Ah. Coba keledah kantongnya. Keledah kantongnya. Ini, Pak. Rara. Tasnya, Pak. Tasnya keledah. Tasnya tadi mana? Baunya. Habis itu, Pak. Coba. Coba bawa apa sih? Geledah tasnya, geledah, lepas. Gimana? Ini apa ini, Pak? Buat ngerok. Yang benar. Bawang. Kalau saya buka ini? Ya, bawang. Enggak, kalau... Ya, jimat. Bawang. Kalau saya buka? Buka, ini bawang. Bawang. Pegang. Udah, Bang. Udah. Wah, ada dua. Bawang juga. Bawang juga. Oh, iya, tahu saya. Punya bapak kan? Iya, Pak. Betul kan? Betul. Bapak menjual ini ke umur yang berapa aja, Pak? Cebar. Enggak, masalah kan udah pernah beli lah. Umur berapa aja? Umur? Iya. Dari umur 20. 20 tahun, Pak. Bapak jual ini ke... Sudah berapa lama, Bapak ini? Dari mana jalan dagang. Tadi saya kerja proyek, Pak. Oh, Bapak yang tadi. Demi. Serius. Itu udah berapa lama lah? Ya bangsa, setahun. Itu setahun itu baru berarti kan? Baru, tapi udah lama, dagang. Kan ntar dagang, ntar kerja. Setahun itu udah lama, Pak. Berarti Bapak udah lama ya? Udah lama, tapi jarang dagang ini ya. Kerja. Kalau kerja pernah ya dagang. Bapak jualan ini? Dagang. Umur berapa umur? 80. Harusnya pikir sama cucu. Tua, bukan main obatan, bau minuman lagi.
mabuk lagi. Mabuk dia orang mabuk doang. Mulut aja buat minuman. Ya, emang banyak kalau banyak mau dicelek. Tapi minum enggak? Minum juga. Satu gelas. Ya, itu kan kata bapak. Satu enggak gelas. Satu. Ya kalau banyak mah celeng. Besok-besok resikonya masuk rangkeng. Keluarga di mana? Istri? Serius. Di mana tinggal? Jati Pinggir. Itu yang jembatan Tanah Abang. Dekat berarti situ. Anak berapa anak? Anak dua. Cucu? Cucu dua. Iya. Anak udah rumah tangga. Ngapain jam 2, jam 1, jam 2 masih keluyur? Orang tadinya ngobrol-ngobrol, Pak. Orang-orang lari, saya ikut lari. Ngobrol-ngobrol, pasti kan dijual. Sekarang gini, kalau bapak tidak megang obat, ngapain mesti lari? Karena bapak kerasa megang obat, ditangkap sama anggota saya, ada barang bukti sama bapak kan? Itu obat. Benar tidak yang saya bilang? Iya, benar. Sudah, itu aja. Kami cuma mengamankan. Nanti urusan bapak ya kita serahkan ke Polsek, karena kita temukan di wilayah Polsek Tanah Abang. Nanti bapak yang ya urusannya sama Polsek yang menyelesaikan ya, Pak ya. Iya. Kalau memang harus proses silakan lah kita. Itu cuma temuan kita diserah dari Pak. Oke, Pak ya. Kami melaksanakan patroli giat rutin. Pelaksanaan patroli kewilayahan di wilayah Tanah Abang, kami mendapatkan satu orang pengedar atau penjual obat-obatan terlarang dalam jenis tramadol maupun eksimer berjumlah 10 papan atau 10 strip. Lalu kami amankan dan kita periksa, kita geledah lagi, ternyata tidak ada barang bukti lainnya, hanya obat-obatan terlarang tersebut. Lanjut kita serahkan ke polsek tempat, yaitu Polsek Tanah Abang. Siap, apa nama?